Welcome back to Abi Masak Video. Assalamualaikum. Di video kali ini aku mau bikin kue bihun yang super simple banget dan enak banget tentunya. Ini merupakan jajanan pasar dan bikinnya juga gampang banget. Kalau mau tahu caranya, tonton terus sampai habis. Siapkan 2 keping bihun jagung. Kemudian rendam dengan air mendidih sampai dia lunak kayak gini. Oke, kemudian kita tiriskan. Dalam wadah masukkan 250 air matang, 250 ml air matang, lalu 150 gram gula pasir. Dan tambahkan 1 bungkus santan kara instan yang ukuran 65 ml, setengah sendok teh garam, dan setengah sendok teh perisa vanila atau bisa diganti dengan vanili bubuk. Oke, kemudian nyalakan api kecil aja dan kita aduk-aduk. Oke, setelah panas dan agak mendidih sedikit, masukin perisa atau pasta pandan. Aduk-aduk lagi, kita tunggu sampai mendidih. Lalu masukkan bihunnya. Oke, kita masak dengan api kecil aja sampai airnya itu agak menyusut dan sudah meresap ke dalam bihunnya. Sambil menunggu bihun matang dan airnya menyusut, siapkan cetakan. Aku pakai cetakan kue talam dan jangan lupa diolesi tipis minyaknya biar nggak lengket. Nah, ini udah menyusut airnya, terus kita tambahin lagi perisa pandannya biar wangi dan warnanya cantik. Untuk warna bisa sesuai selera kalian ya, kalian mau warna apa juga nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, kemudian aduk-aduk sampai warnanya tercampur rata. Ini apinya udah aku matiin. Lalu tambahkan 50 gram tepung tapioka, bisa diganti dengan tepung sagu. Dan aduk-aduk sampai tepungnya tercampur rata dengan bihunnya. Oke, setelah tercampur rata, kita masukkan ke dalam cetakan. Sambil kita masukin bihunnya ke dalam cetakan, jangan lupa panasin kukusannya dulu. Kemudian kukus dengan api sedang kurang lebih selama 15 menit. Nah, ini dia hasilnya. Tuh, gampang banget kan bikinnya gitu doang. Nah, kalau udah dingin, jadi tinggal kita keluarin dari cetakan aja deh. Tuh, gampang banget dikeluarinnya. Terus tinggal kita sajiin bersama kelapa parut yang udah dikukus. Jadi deh, kue bihunnya simple banget dan ini wangi banget, kenyal-kenyal gitu. Ini jajanan pasar favorit aku. Tuh, cantik banget kan warnanya. Oke deh, sampai di sini dulu videonya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Nantikan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.